Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ini kita nak kita buat buat apa nama amali amali yang yang amali amali satu satu. tu. Ramai Ramai yang tak yang tak faham faham bagaimana bagaimana kita kita nak nak buat buat amali amali satu satu tadi tadi ya. ya. Mula Mula saya saya akan akan buka buka dulu dulu apa apa nama nama dia dia punya punya ni ni lah lah tugasan tugasan kamu kamu ni. ni. Okey. Okey. Ingat. Ingat. Okey. Okey. Mula Mula sekali sekali kita kita baca baca dulu dulu arahan arahan dulu. dulu. Okey, Okey, arahan arahan dia dia pada pada akhir akhir amali amali ni ni kita kita akan akan dapat dapat membina membina lita lita tertimbang. tertimbang. Okey, Okey, sekarang sekarang kamu kamu tidak tidak berada berada di di bersemuka bersemuka dengan dengan saya. saya. Jadi Jadi saya saya ambil ambil keputusan keputusan untuk untuk buat buat apa apa nama nama amali amali tu tu saya saya akan akan buat buat dan dan kamu kamu ambil ambil dia dia punya punya nilai nilai ataupun ataupun nilai nilai ukuran ukuran tadi tadi ya. ya. Kemudian Kemudian kita kita perlu perlu menganalisa menganalisa keadaan keadaan seimbang seimbang lita lita tertimbang tertimbang with with stone. stone. Okey, Okey, kemudian kemudian mendapatkan mendapatkan nilai nilai rintangan rintangan RX. RX. Okey, Okey, nilai nilai RX RX ni ni kita kita tak tak ketahui ketahui ya. ya. Okey, Okey, ini ini adalah adalah lita lita dia. dia. Okey, Okey, lita lita dia. dia. Kalau Kalau kamu kamu perhatikan perhatikan dekat dekat sini. sini. Okey, Okey, lita lita nya nya adalah adalah dalam dalam keadaan keadaan R1, R1, R3, R3, R2 R2 dan dan RX. RX. Okey, Okey, RX RX ni ni adalah adalah terpulang terpulang pada pada kita. kita. Dia Dia kalau kalau katakan katakan kita kita letakkan letakkan apa apa rintangan rintangan ni ni dalam 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 nilai nilai yang yang kita kita tidak tidak ketahui. ketahui. Contohnya, Contohnya, kita kita letakkan letakkan LDR. LDR. LDR LDR tu tu kan kan kita kita tidak tidak boleh boleh ukur ukur dia dia punya punya ni ni kan. kan. Kalau Kalau kita kita nak nak ukur ukur dalam dalam keadaan keadaan yang yang tepat, tepat, kita kita gunakan gunakan lita, lita, lita lita ni ni extension extension ni. ni. Di Di mana mana sini sini adalah adalah kita kita boleh boleh letakkan letakkan LDR, LDR, termistor, termistor, apa apa nama nama tu tu yang yang boleh boleh regang regang lah lah macam-macam lah macam-macam lah semua tu semua kan. tu kan. Okey, Okey, ini ini adalah adalah dia dia punya punya lita lita dia. dia. Okey. Okey. Okey, Okey, sekiranya sekiranya kamu 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 faham faham dengan dengan mengenai mengenai ini, ini, kamu kamu tanda tanda ya ya lah. lah. Okey, Okey, tanda tanda ya ya kan, kan, apa apa susah susah kan. kan. Okey, Okey, sekarang sekarang daripada daripada ni ni kita kita tengok tengok lita lita ni. ni. Okey, Okey, lita lita ni ni kita kita kalau kalau kita kita nak nak tengok tengok ukuran ukuran dia. dia. Okey, Okey, VAC. VAC ni VAC adalah adalah sama sama dengan dengan VBC. VBC. Maknanya Maknanya kalau kalau sini sini 5 5 volt, volt, sini sini pun pun akan akan jadi jadi 5 5 volt. volt. Tapi 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 apakah apakah keadaannya? keadaannya? Keadaannya Keadaannya apabila apabila ni ni meter meter kat kat sini, sini, meter meter kat kat sini sini adalah adalah kosong. kosong. Itu Itu sebabnya sebabnya dalam dalam amli amli yang yang saya saya buat buat sebelum sebelum ni, ni, saya saya pastikan pastikan supaya supaya nilai nilai M M ni ni adalah, adalah, M M ni ni bukan bukan motor, motor, M M ni ni meter meter ni ni dalam dalam keadaan keadaan kosong. kosong. Okey. Okey. Sekiranya Sekiranya kamu kamu faham, faham, kamu tanda tanda ya. ya. Okey, ni Okey, ni formula formula ni ni adalah adalah formula formula lita 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 tadi tadi VAC. VAC. Kalau Kalau kita kita cari cari dia, dia, memang memang kita kita akan akan gunakan gunakan lita lita pembahagi pembahagi voltan. voltan. Ini Ini adalah adalah lita lita pembahagi pembahagi voltan. voltan. Oleh Oleh kerana kerana dia dia sama, sama, dia dia akan akan terbit terbit persamaan persamaan ini ini dan dan keluar keluar persamaan persamaan ini. ini. Untuk Untuk kita kita cari cari RX, RX, ini ini adalah adalah nilainya. nilainya. RX RX sama sama dengan dengan R3, R3, R2, R2, R3 R3 bahagi bahagi dengan dengan R1. R1. Jika Jika kamu kamu faham, faham, kamu kamu tadi tadi ya. ya. Okey. Okey. Untuk Untuk R2 R2 sini, sini, saya saya cari cari dia dia punya punya apa apa nilai 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 perintang perintang di di kedai, kedai, tak tak jumpa. jumpa. R2 R2 nya nya sepatutnya sepatutnya adalah adalah mana mana ni ni R2? R2? R2 R2 sepatutnya sepatutnya adalah adalah 5.6 5.6 kan? kan? Okey, Okey, saya saya gantikan gantikan dengan dengan 5.6 5.6 tadi tadi dengan dengan 6.7K. 6.7K Okey, Okey, 6.7K ya 6.7K yang ni. ini. R3 R3 ni ni saya saya gantikan gantikan dengan dengan 6.7K. 6.7K. Sebab Sebab ni ni rintangan ni rintangan ni saya saya cari cari tak tak jumpa. jumpa. Saya pergi Saya pergi kedai pun kedai pun cari cari tak tak jumpa. jumpa. Okey, Okey, kemudian kemudian okey, okey, sekarang sekarang saya saya dah dah buat dah buat sambungan sambungan dia. dia. Okey, Okey, saya dah saya buat dah buat sambungan sambungan dia dia yang yang mana mana R1 R1 adalah adalah sama sama dengan dengan nilai nilai 2.7. 2.7. Okey, betul. Betul. Kemudian Kemudian R3 R3 sama sama dengan dengan R3 R3 kita kita tak tahu tahu sebab sebab ini ini adalah adalah lita lita apa apa nama nama perintang perintang boleh boleh ubah. ubah.
kita boleh adjust dia daripada kosong hingga kepada berapa ohm? 1 kilo. Dan juga R2 bersamaan dengan R2 bersamaan dengan berapa ni? Ni saya gantikan 6.7 KO. Okey. Jadi return ni saya dah buat. Okey, saya dah buat return ni. Okey, return ni bila saya dah buat. Okey, kita dah sambungkan. Sekarang keputusannya adalah kita tengok balik ya. Cuba kita tengok video ni balik ya. Okey. Amali, voltage ni adalah 5.28. Okey. Sekarang ni, okey. Yang kita tak tahu adalah nilai RX. Saya tutup nilai ni. Ini ada 3 RX. 1 2 3. Ada 3. Okey, buka balik. Sekarang saya cakap tadi kita ada berapa RX? Ada mana ni? Alah. Okey, kita ada sini. RX ni sekarang saya letakkan ada 3. Mana 1, RX 1, RX2, RX3. Okey, RX1, RX2, RX3. Yang kita tidak tahu berapakah nilainya. Kita anggapkan kita tak tahu walaupun kita saya dah letak dalam nilai-nilai tertentu. Tapi kita anggapkan benda ni kita tak tahu kan. Okey, sekarang kita berbalik pada tadi. Sambungan ni kita tengok sini ya. Yang ni adalah tentukan voltage pada sekarang ni. Saya perlu, apa yang perlu saya buat adalah saya laraskan sini. Okey, saya laraskan yang bahagian ampere ni menjadi kosong. Okey. Okey, mana ni sekarang ni? Saya dah buat macam ni. Yang ni saya perlu laraskan ni R3 ni. Saya laraskan R3 ni supaya dia punya ni ampere dia akan jadi kosong. Okey. Tu saya buat ni. Kita tengok balik ni. Okey, ada nilai. Tak boleh ada nilai. Okey, cuba kau membatikan dekat sini. Saya akan laraskan R ni. Mana ada ni? R sini. R ni, dia akan jadikan ampere ni adalah kosong. Okey. Itu aman juga. Mesti jadi kosong. Okey, berapa? Okey, serta pada ampere ni. Okey, kosong ampere. Okey, kosong ampere lah. Okey. Apa nama? Okey, dah. Sekarang ni saya akan tutup. Okey. Sekarang untuk kita mengukur nilai ni. Nilai apa nama? Nilai ni. Apakah nilai apa nama? Ni ni R3 ni. Kita kena tutup dulu lah. Kita kena tutup dia punya apa nama? Tutup dia punya voltage. Supaya kita boleh ukur, supaya kita tahu. Kalau kita nak gunakan meter ohm, kita perlu tutupkan bekalan kuasa. Okay. Kita akan tutupkan bekalan kuasa untuk ukur dia punya nilai. Okay, saya ukur. Ya. Punya apa nama? Okay, dengan menggunakan meter ohm. Okey.
Sekarang tengok tu. 0.38 3K. Okey, kita dapat keputusan 3.38K ya. 3.38K. Yang ni cakap tanda ya lah, faham kan? Okey, maknanya 3.38K. Maknanya nilai yang kita ukur bagi pintang beli laras ni. Ni kan, yang sini adalah berapa? Okey, kita ambil A2. A2 sama dengan berapa ni? Sama dengan 0.3 apa ni? 383K ya. 0.383K. 83K. Oh. Okey. Okey, kemudian tengok lagi. 0.8 berapa ni? Cari. 0.383K. Okey. Kita pun ulang balik pada kaedah yang pertama tadi. Okey. Okey, sekarang kita nak mengukur RX2 pula. RX2. Okey. Kali ini kita ambil RX2. Kena ambil RX2 pula. Biasanya kita kena laraskan dulu dia punya meter ampere tadi kepada kosong kan. Voltage sama lah tadi. Okay, ini apa pelan berapa tadi? Nanti kamu tengok sendiri. Okey. Yang ni okey. Okey, letakkan pada okey ni. Ni kita tukar kepada kosong tadi, ulang balik tadi. Kita laras kepada kosong tu. Kosong sorry. Kosong O. So dapatkan nilai rintangan R3, okey. Okey, pergi kepada okey, sekarang saya perlu ukur balik nilai VR3 tadi. Berapa nilai dia? Untuk saya catatkan dalam keputusan tadi ya. Ni. Pergi kepada meter ohm. Saya ukur. Okey, 0.814K. Okey, okay, saya dapat 0.813K. Okey. Berapa ni saya dapat? Lupa lah. Okey, 0.814K. 0.813 tu maksudnya. A berapa ni? B2 sama dengan 0.814K. tak apalah, kita ambil dalam tu. Okey, tengok yang keputusan seterusnya. K pergi kepada RX3. Ni untuk RX3 pula. Sekali habis bateri kan? Okey, bila habis bateri saya bagi keputusan terus 0.386K. Okey, 0.386K. C2, okey. C2 sama dengan 0. Berapa dia? 386K.
Oh, oh mesti ingat kan, kita unit mesti tulis. Kalau tidak, jawapan salah. Okey. Okey, sekarang kita nak tengok bagaimana kita nak buat apa nama nilai ukuran tadi. Ya. Nilai ukuran pun saya dapat di sini sebab saya tak sempat nak buat ni amali tu sebab bateri habis. Jadi ini R2 apa nama R1 adalah 2.67K. 2.6. Okey, jadi A1 sama dengan berapa dia? Berapa dia? 2.67K. 2.67K. Okey. Yang nilai yang kedua adalah 6.71K. Okey. 6.71K. Oh, ni salah. Itu betul. Kena tulis. R2 sama dengan 6.71K. A berapa tu? Ni bukan kita bukan ni ni tu bukan A1 ah. R1 salah aku tadi. R1 okey, R1. Jadi R2 sama dengan ni nilai ukuran bukan nilai apa pada perintang tu. Nilai ukuran ah. Okey. 6.71K. 6.71K. Oh, oh tu kena tulis unit ingat tu apa-apa mesti tulis. Kalau tidak kita tak tahu apa benda yang kita tulis ni ya. Okey, kemudian apa dia ni ya? Okey, RX1 0.97K. Okey, A1. A1 sama dengan berapa ni? Sama dengan 0.67K ohm. Okey. Ni ah, saya copy lah malas nak tulis. Okey. Okey, kemudian RX2. Ini nilai ukuran kan? Bukan nilai-nilai bacaan pada tu. Pada perintang. Okey, A2. A2, ni A2 sini lah ni. Kita dalam ni. Sebab ini adalah nilai ukuran yang pada sini ni. Ini A1 B2 B2 pada B2 sama dengan okey. Bagaimana B3 pula? B3 adalah ni. Control C C2 ni pun salah ni. Bukan B2, B1. Ha, ni kalau. Okey. Sama dengan. Okey, ni jawapan ni. Okey, itu belum bagi jawapan. Itu adalah keputusan-keputusan yang exactly yang kita perlu catat dalam ni. Ya. Sebab kita tak boleh nak tulis dalam bentuk ni. Jadi kita buat dalam dan tu ah. Oh, mesti ada. Om Shanti Om. Okey, sekarang kita nak tahu nilai kiraan menggunakan rumus. Nilai kiraan menggunakan rumus B ni eh. Kita nak dapatkan nilai RX. Okey, sekarang ni kalau kamu dah tengok sini, R2, R3 kita dah tahu nilainya. Berapa? R2 dan R3 kita tahu kan. R2, R3 2.0. Okey, sini ya. Kita tulis besar sekali lah. Yang bagi nampak. 2.67K. Okey. Bermula dia. Okey. Darab dengan R3. R3. Okey. Mana R3 nya? R3 nya adalah. Okey. Ni R1. R3 ni. Yang B2 ni. Okey. A ni. Okey. Kat sini. Okey. Mana tu? Boleh tak? Betul lah. A3 ni adalah darab dengan
berapa tu? A3. A2. A2 sama kosong perpuluhan 3 8 3 K. Okey. Sama dengan apa? Alah. Sama lah. R1. Kita tahu nilai R1 adalah apa nilai R1? Dah salah. Sorry. Sepatutnya saya gunakan formula ni, formula ni bawah ni kan. Rx sama dengan R3 R2 bahagi dengan R1. Okey, R3 kita dapat bahawa nilai R3 adalah yang kita dah ukur tadi. R3 ni A2 kan? A2 0.383K. Okey, bahagi dengan darab dengan R2 berapa nilai ni? 6.71 K bahagi dengan R1 berapa? 2.677 K. Okey. 2.67 K. Okey, sekarang kita buat kiraan. Okey, kalkulator. Kalkulator. 0.383 Okey, tak payah tulis apa sebab dia semua dah kira. Darab dengan 6.71 sama dengan bahagi dengan berapa tu? Bahagi dengan 2.67 bersamaan 0.96. Kita ambil bagian ni. Kita ambil lah ni contohnya. Okay, ni copy. Okey. Sekarang jawapannya adalah untuk A3 sama dengan K. Mesti ada. K. Oh. Okey. Sekarang kita nak cari B3 pula. B3 sama dengan. Okey, sama dengan kaedah tadi. Guna formula yang atas ni. Tapi dia punya dapatan yang ni kena tukarlah. Ini dah jadi RX sama dengan berapa tadi? R3 ni RX2 ni RX1 tu. R3 R2 bagi dengan R1. Okey, R3 dapatan yang kita jadi R3 nya adalah ni B2 ni, B2 sama dengan 0.814. 0.814 K darab dengan 6.71 K bahagi dengan 2.67 K. Berapakah jawapan dia? Okey. Sekali lagi guna kalkulator je. Okey. Okey, skip dulu. 0.814 darab dengan 6.71. Okey. 9 pukul 9 lah. 6.671 sama dengan bahagi dengan 2.67
0.67. Okey, sama dengan 2.04. Itu 2.05 lah, 2.05. Sebab apa ni kita bundarkan dia akan jadi 5 lah. 2.05. Mana ni? 2.05K. Oh. Sekarang kita nak cari C3 pula. Okey, C3 sama dengan okey. Kita tengok C3. Okey, C3. C3 pula. Okey, C3. Kaedah yang sama. Kita gantikan sini RX3. RX3 sama dengan R3 R2 bagikan R1 sama dengan okey sekarang ni R3 ni kita dah dapat di R3 berapa R3 R3 dengan 0.386 0.386K darab dengan 6.71K bahagi dengan 2.67K. Okey, sekarang kita cuba buat. Okey, sikit dulu. Perpuluhan 3.86 darab dengan 6.71 sama dengan bahagi dengan 2.67. Okey. Equal to okey, 0.97. Okey, 0.97K. Control C di sini mana? V. Okey. K. O. Okey, sekarang kita tengok. Okey, okay, sepatutnya kalau yang dapatan kita, dapatan kita ini adalah melalui pengiraan, sepatutnya R3 kita akan dapat, okey, A3 sini. Ya. Okey, ini adalah nilai bacaan tu. Sepatutnya, okey, yang saya dah bagi tahu tadi, RX1 adalah 0.97. Sama lah. 0.97 ada siapa tak ni dengan jawapan ni? Hampir kan? Ini menunjukkan keputusan kita adalah hampir tepat. Okey, 2.05. 2.05. 2.05. Tengok betapa hampirnya jawapan ni dengan ini. Okey ni, amali kita nak dapat ni. Okey, kemudian yang ni, tengok 0.96K. 0.97K. Okey, tiga jawapan ni adalah okey, ini adalah pada badan nilai pada badan perintang tadi. Ini adalah jawapan kita pada amali. Tengok betapa tepatnya kalau kita menggunakan Wisdom Bridge dalam pengukuran. Itu sebabnya Wisdom Bridge adalah penting. Okey, jadi jawapan kita tadi ini masukkan ke dalam kemudian ini F5. Ingat, masukkan jalan pengiraan buat. Okay. Ini adalah sebagai bukti kita melakukan PDPR. Okay. Saya ingatkan sekali lagi, kalau kamu tak buat PDPR, saya tak akan bertanggungjawab. Saya akan serahkan kepada tuan pengarah dan mereka akan mencakna kamu semua pergi ke apa nama, pergi ke rumah kamu, jumpa mak bapak kamu. Kamu bayangkanlah kalau dah pergi jumpa mak bapak kamu itu adalah menunjukkan benda itu adalah serius. Okey. Okey ni. Ikan yang ini pun sama. Kamu boleh lukis balik. Lukis balik kat sini. Bagaimana kita nak lukis ataupun kamu print kalau bagi yang ni yang ada kemahiran menggunakan komputer ataupun yang mempunyai PC di rumah. Senang ya. Pergi ni. Okey, katakan ini kita punya ni kan. Okey, pergi pen. Pen ni. Pen. Katakan ini kamu malas kan? Kamu print screen. Okey, print screen. Okey, pergi pen.
bagi yang ada komputer lah. Yang tak ada komputer, kamu boleh lukis tangan lah. Okey, Ctrl V. Eh, kenapa pula ni? Mana ni? Saya print screen. Okey. Kemudian saya pergi. Okey. Ini just pergi ke sini. Kan? Ini pun saya perlu ajar apa. Aduh, kamu ni budak-budak IT. Budak-budak zaman IT ni. Sepatutnya tahu lah benda ni kan. Okey. Contoh kalau kita nak pergi pintang kan. Ambil ni. Ni pintang. Okey, pintang. Lepas tu nak lukis ni. Apa nama dia punya tu. Macam tu lah kan. Kalau kata dia susah bengkok-bengkok ni kan. Gunakan. Tekan shift. Tekan shift. Nampak dia lurus kan. Macam tu lah. Tarik ni bawah. Ni contoh lah. Pintang ni. Kalau nak lukis kotak ni kan. Kamu lukis guna tu kan. Guna ni. Ni kotak ni. Okey, gunakan kaedah ni tadi untuk melukis. Melukis kan, kemudian kamu save pada JPG, kemudian upload. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya.